tadi Loli udah ditanya pengen jadi masih pengen terus jadi artis, DJ, nyanyi. Kalau Azriel pengen tapi nanti mau kuliah dulu. Nah, kalau sekarang Arsia Marsa udah jadi YouTuber, mereka akan unboxing mainan. Boleh ditemenin Bunda. Dia udah berani ngomongnya ke kamera sana. Hai guys, semuanya. Kamera rolling, action. Hai teman-teman, hari ini Arsi mau unboxing mainan. Iya. Mainannya? Ngomong dong kak ke kameranya. Oh iya. Apa sih nama mainannya? 1, 2, 3. Yeay. Yeay. Apaan sih? Apa? Kasih lihat. Resto. Mainannya Barbie. Oh, lucu sekali. Ini ada apa? Ayo jelasin coba. Ayo. Ada bajunya. Ada orangnya. Ada sepatunya. Yang gak ada apanya? Ada tasnya yang gak ada apanya. Apanya yang gak ada? Ini warna apa coba Arsa? Ini warna apa? Dia sukanya warna ini. Warna apa? Warna jin katanya. Green. Oh. Ini warna green. Oh maaf. Ini green. Ini warna apa yang ini? Red. Apa? Red. Red, pinter. Ini? Warna ya. Eh, Om Raffi bilang, Om Raffi, Arsi bisa ngitung 1-50 pakai bahasa Inggris. Coba. Eka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, yeah. 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. Bahasa Mandarin, coba. Yeah, cuman ya. Sekarang kita akan main games. Games ya pernah, tidak pernah. Kasih buat lo, buat satu. JL. Satu buat. Pernah atau tidak pernah? Kayak aku selalu tidak pernah. Ini berdua ya, biar gak berat. Ya, berdua. Okay. Nah, okay. Makasih Kak Arsi. Pernah dan tidak pernah. Aku mau ini. Ya udah. Oke. Jadi, aku pindah dulu biar enak. Contoh misalnya, pernah atau tidak pernah? Misalnya gini, pernah enggak kalian kentut sembarangan? Tunggu dulu. 3, 2, 1 nanti barengan. Okay. Pernah atau tidak pernah? Siap ya? Pernah atau tidak pernah? Ngambil tusuk gigi banyak banget di restoran dan dibawa pulang. 3, 2, 1. Lu malu-maluin lu Mas Anang lu. Mas suami istri lu. Buat para restoran kalau ada Anang sama Santi hati-hati tusuk gigi habis ya. Sekarang yang kedua. Pernah atau tidak pernah? Ngecek chat atau WhatsApp handphone orang lain. 3, 2, 1. Pernah, tidak pernah. Sana gak pernah ngeliat handphone Asanti, bener? Iya, soalnya di cloning udah sama dia. Nih, Pi, gue lagi gini aja suka gini nih. Pi gak ngecek, tapi matanya tuh cepet banget. Ini gini. Ngapain, Bang? Matanya namanya mata apa coba? Mata Kang Copet Senen. Loli, iya. Pernah. Dia pernah? Pasti pacarnya ya. Kalau Asanti bilang pernah. Pernah. Aku nggak pernah ngechat apa Mas Anang anak-anak. Oh, anak-anak. Oke. Ketiga bisa baca nggak? Oke, pertanyaan ketiga. Pernah atau tidak pernah kentut bau banget tapi nggak ngaku? 3, 2, 1. Nggak pernah, jujur. Tapi Mas Anang sama Mas Anti sama ya. Sering-sering yang aib-aibnya sama. Nah, pokoknya sama. Pokoknya yang jorok-jorok itu sama dua-duanya. Enggak, jujur, lebih bauan mana Mas Anang atau Mas Anti lo? Aduh,
Enggak salah deh. Baik aja. Bener. Ntar ngumpul. Gak apa-apa, kentutnya bau. Yang penting mah cantik. Berarti secara gak langsung dia mengakui dia juga. Taila, berikutnya. Nomor 4. Oh ini. Pernah atau tidak pernah pipis di kolam renang? 3, 2, 1. Oke. Enak, angin. Tapi yang parah dia, bukan itu aja. Apa? Pipis di mobil. Dia pernah. Dia pernah ada. Pup di mobil. Pup di mobil sama apa? Harus pup di kamar. Naik lift dia ngompol. Gini. Pasas. Emang lu takut ketinggian? Dia takut ketinggian, Senang. Gak tau, tanya aja. Aku takut ketinggian. Gak tanya aja coba. Kebelet. Gak bisa ditahan. Berarti buat para teman-teman, hati-hati kalau berenang di rumah mereka itu bekas pipis semua ya. Pernah atau tidak pernah pergi tanpa mandi? 3, 2, 1. Sering. Kenapa bener-bener sering lah? Oh, Adriel tidak pernah tuh. Gak pernah. Iya, enggak. Kalau dia memang rada ini bersih. Api dia. Tapi paling sering gak mandi di rumah. Siapa? Parah ya. Gak apa-apa, gak pernah mandi. Yang penting mah cantik. Ya gak apa-apa. Ya, Dia mau orang mentang-mentang cantik, kalau apa aja udah nggak apa-apa. Ini sah-sah aja. Lainlah. Lu aja yang nanya dah. Lu coba gue minta. Ini pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak pernah suka sama lawan main yang udah punya pacar? 3, 2, 1. Ya. Dia pernah. Pernah. Tapi jujur. Syuting gitu. Ini baru generasi, wajar. Kenapa sih, Jel? Kamu pernah suka sama cewek yang ternyata dia udah punya cowok gitu ya? Iya, pernah. Kalau ada syuting kan iya, cakep tuh kan. Oh, syuting back cewek cakep. Ya, iya, bener. Masih pacaran doang. Belah kayak Raffi kan, playboy. Jel, dari tadi sedikit ngomong. Tapi nyakit, iya, emang. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Terima kasih banyak, Kemal. Kita punya kenang-kenangan. Vicky, bawa baju dan silakan ke depan akan diberikan filosofi edukasi. Sini. Filosofi edukasi? Iya. Buat Mbak Santi. Ini dipakai terus pasti sama Anang nih. Iya. Yeah. Di rumah selalu. Iya. Yep. Dibuka dong, dibaca. Ada quote dari seorang. Ada tulisannya. Hari gak mau, Arsi pengen dikasih. Oke. Okay. Ilmu mah saya ada. Arsi dikasih. Wow, ilmu mah saya ada, cuma gak pede sama akhlak doang. Top. Ya udah, silakan. Thank you. Hermansyah Family akan mendengarkan filosofi edukasi dari Faiki Praisaityo. Hey everybody. Hey. You healthy today? Sehat-sehat ya. Healthy. Hei komunitas, filosofi. Kumpulan keluarga bahagia terpopuler Indonesia. Ada si kecil yang imut dan lucu, Arsya. Ada si pinter, Arsi. Hey. Ada kakak Aurel, ada kakak Azriel, ada bunda Asanti, dan juga sang kepala keluarga yang menjadi pemimpin mampu mempaskibrakan kebahagiaan untuk merealisasikan menjadi sebuah hal impian. Siapa lagi kalau bukan
Mas Anang. Mas Anang pernah berkata kepada sahabatnya yang hilang saat terkunci di studio recording. Siapa namanya? Sahabatnya. Iya. Mas Anang. Iya. Unang Bagito. Anang, Unang gitu. Ya. Anang, Unang sekalian Ining, Eneng, semua aja lu bikin. Tangisan boneka mampang. Sampai saat ini masih menjadi suatu hal yang dipikirkan oleh para ahli matematika dan kimiawi dunia. Retaknya hubungan Caki dan Anabel. Masih menjadi akuisisi dan walkout-nya dari kehidupan kita. Keluarga adalah tempat di mana kalian membagi kasih dan sayang. Keluarga saling menguatkan satu sama lain. Jika ada permasalahan ataupun suatu hal ujian. Sedihnya seseorang yang tidak memiliki rumah tangga dan keluarga. Curhat, curhat. Tapi dia tetap kuat dan berdiri. Karena manusia tidak bisa bernegosiasi atas takdir apa yang sudah Tuhan berikan dan suguhkan untuk kita. Jika hujan kau lambangkan sebuah kesedihan dan mentari kau artikan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Terima kasih keluarga Hermansa, sampai ketemu lagi di Oke Boy.